Hai, wow, balik lagi bareng gue Rusdi di channel gue Bangku Kosong TV. Oke teman-teman, hari ini gue masih berada di daerah puncak Gunung Salak cuy. Dan saat ini gue sedang berada di paling ujung puncak Gunung Salaknya men. Dan kalian pasti ingin tahu eksplorasi apa yang gue eksplor pada sore hari ini men. Karena sejujurnya jalan yang gue lalui saat ini seperti hutan, dan info yang gue dapetin kalau di ujung sana itu ada beberapa rumah seperti rumah Belanda cuy. Cuma memang ada beberapa rumah yang ada di sebelah sana, jadi gue bisa nyebut ini adalah kampung mati Belanda teman-teman. Dan gokilnya lagi posisinya ini berada di ujung puncak Gunung Salak men. Wow, kalian pasti ingin tahu lokasi kayak gimana yang gue eksplor saat ini. Oke, kita bakal lanjut aja cuy. Oke teman-teman, di depan gue ini adalah jalannya menuju ke perkampungan mati Belanda teman-teman. Wow, kalian bisa lihat kan jalannya seperti ini men. Gue gak tahu nih muat apa enggak jalanannya. Oke, kita bakal masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kayaknya di sini gue harus jongkok teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk gak ya? Ya Allah. Kalian bisa lihat sendiri kan? Ini gue harus jongkok di sini men. Si gue harus jongkok. Oke. Wah. Kalian bisa lihat kan? Jalan yang gue lalui seperti ini men. Oke lah, kita bakal lanjut perjalanan kita menuju kampung mati Belanda teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut eksplorasi aja. Oke, di sini gue harus hati-hati ya, karena memang selain ini di ujung puncak Gunung Salak, memang di sini gue harus memastikan jalanan yang harus gue lalui saat ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri kan, ini di sini gue sendiri loh, makanya gue harus hati-hati teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang medannya seperti ini men, tuh blok teman-teman, maklumin aja. Oke. Memang info yang gue dapetin seperti itu cuy. Kalau di sini ada beberapa rumah seperti bangunan Belanda, dan juga kita bisa jebut lokasi ini adalah kampung mati Belanda teman-teman. Dan kalian bisa lihat kan, ini salah satu rumahnya, dan masih ada beberapa rumah lagi di ujung sana. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Perasaan gue gak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bakal masuk aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangunannya men. Oke. Kita kesini dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian kamarnya memang udah hancur parah sih cuy. Dan di sini ada cerobong asap men. Tuh. Ini ada filamen. Tuh. Kan. Kalian bisa bayangin kan, ini hutan semua loh. Dan ini memang udah mau menjelang maghrib, cuy.
sih gue harus ekstra hati-hati. Karena saat ini gue explore Sandekala men, di puncak Gunung Salak ini. Oke, kita lanjut ke bagian atas aja. Dan di sebelah sini ada bagian dapurnya nih. Ini bagian dapurnya men. Oke. Ini bagian kamarnya. Ini juga cuy. Oke. Kita bakal lanjut turun aja nih teman-teman. Oke men, kita bakal lanjut aja ke bagian beberapa rumahnya lagi karena di sini masih ada beberapa rumah seperti Belanda bangunannya, dan memang sumpah ini serem banget sih menjelang maghrib. Kita bakal lanjut explore cuy. Oke teman-teman, kita lanjut lewatin aja nih. Kalian bisa lihat di situ ada bangunan Belandanya satu. Cuma nggak akan gue masukin karena memang sudah seperti itu men, hancur. Kita bakal kesini. Memang serem banget sih ini kalau menjelang maghrib gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sih ini kayaknya teman-teman. Tuh. Sama ini bangunannya. Hampir mirip. Bukan. Hampir mirip teman-teman. Mirip malah. Oke, kita lanjut ke atas aja nih ya. Bismillah. Assalamualaikum. Ini bagian kamar mandi. Ini bagian kamarnya men. Tuh. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Oke. Gue bakal lanjut turun aja nih. Capek banget gue. Anginnya udah mulai nggak enak cuy. Kita bakal kesini aja teman-teman, karena di atas sana itu ada beberapa rumah lagi. Oke teman-teman, capek banget gue sumpah, karena memang lokasinya ini mendaki, jadinya gue harus menyiapkan stamina lebih untuk eksplorasi di lokasi ini men. Jujur gue ngerasain sendiri hari ini
eksplorasi menjelang maghrib di sebuah gunung, yaitu Gunung Salak. Seremnya bukan main, men. Jujur, menjelang maghrib loh ini. Oke teman-teman, kita bakal lanjut eksplorasi lagi. Dan kalian bisa lihat sendiri di depan gue ini adalah villanya lagi teman-teman. Tuh, memang villanya sih sama semua sih. Jadinya di sini gue nggak akan gue masukin ya, karena bagian dalamnya itu sama semua. Dan gue akan ngajak kalian semua untuk jalan-jalan di Kampung Mati Belanda ini, men. Kenapa gue bisa sebut Kampung Mati Belanda? Karena bangunannya ini seperti kampung mati, dan juga bangunannya ini adalah bangunan Belanda, men. Oke, kita bakal naik ke atas aja, cuy. Karena di sini dulunya sih sebenarnya semak-semaknya udah tinggi katanya. Cuma memang beberapa hari ini ada orang yang mengambil atau menebang pepohonan di sini, men. Untuk membuat jalan kembali. Mungkin juga villa ini bakalan beroperasi lagi ya. Mungkin sih. Dan situ juga ada villanya tuh satu lagi. Berarti ada 4 villa sama ini 5 teman-teman yang ada di lokasi ini. Dan kita bakal ke atas lagi. Kalian bisa lihat sendiri kan. Oke. Jujur ini serem banget sih sumpah. Menjelang maghrib di puncak Gunung Salak, men. Kan senter gue tiba-tiba mati. Oke, berarti ini villa yang 5. Gue nggak tahu ada berapa villa di sini, teman-teman. Di sini juga ada villa nih. Tuh. Ini kayaknya udah stop sampai sini dah nih, teman-teman. Ini kayak gue udah terlalu berlebihan nih eksplor di sini. Nah, ini villa yang ke-6 berarti. Ini villa yang ke-6. Dan di atas juga ada villa lagi, men. Tuh. Ini villa yang ke-7 berarti. Cuma di ujung sana kayaknya ada villa lagi, men. Jujur gue gak berani loh. Kayak gue bakal balik, men. Karena apa? Info yang gue dapetin, kalau di lokasi ini masih ada macan tutulnya. Ya Allah, gue bakal balik lagi ya teman-teman ya. Gue gak berani ya teman-teman, jujur. Demi apapun gue gak berani ke atas itu. Kayak cukup segini aja eksplorasi gue. Gue gak mungkin ngelanjutin ke bagian atas itu. Apalagi ini udah menjelang maghrib di puncak Gunung Salak. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja eksplorasi gue di puncak Gunung Salak ini. Dan buat teman-teman semua yang baru berkunjung di Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nambah makin maju dan terus menghibur kalian semua. Akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan. Selaku penampang Kosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik aja, men.